Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari pasangan Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman. Terancam bisa gagal melangkah ke pelaminan, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman dihalangi sosok ini dan ancam hubungan asmaranya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman mendapat banyak sorotan. Ayu Ting Ting bahkan dikabarkan bakal segera menikahi duda kaya raya ini. Perhatian publik tertuju pada hubungan keduanya, termasuk salah satunya dari ahli tarot Jeng Nimas. Paranormal ini penasaran untuk menerawang peruntungan sang biduan di masa depan. Ramalan Jeng Nimas terekam dalam kanal miliknya di YouTube Jeng Nimas pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 lalu. Seperti yang terlihat, Jeng Nimas tak menangkap sinyal dua sejoli ini menaruh perasaan cinta yang besar satu sama lain. Perasaan inilah yang membuat sang ahli tarot optimis jika pasangan beda profesi ini suatu saat bisa bersanding di pelaminan. Sayangnya, tak berapa lama muncul sebuah kartu yang bernada kurang baik lantaran terdapat lambang tikus di sana. Munculnya kartu ini sontak membuat Jeng Nimas mewanti-anti Ayu Ting Ting dan Aditya Jayusman untuk menjaga kelanggengan hubungan mereka. Pasalnya, bukan tidak mungkin jalinan asmara yang mulanya dipenuhi rona-rona cinta bakal berakhir dengan kesedihan karena didera masalah. Namun, seiring waktu, seiring perjalanan pasti ada gejolak-gejolak yang membuat perlemahan sebuah hubungan. Jadi, harus mawas diri untuk menghindari tikus ini dari perlemahan hubungan mereka berdua, pungkas Jeng Nimas di akhir ramalannya tentang nasib asmara Ayu Ting Ting. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.